Hidup tidak lengkap rasanya jika tidak pernah mencicipi permen gagang. Saya pikir semua orang pernah mencicipi permen gagang, terutama saat mereka masih kecil. Permen gagang memiliki rasa yang manis dan penuh warna sehingga ia disukai oleh semua orang. Meskipun permen gagang disukai oleh semua orang, permen gagang selalu identik dengan anak-anak. Itulah mengapa permen gagang bisa menggambarkan diri saya melalui pekerjaan saya sebagai seorang guru di tempat kursus anak-anak. Saya sudah mengajar mereka sejak saya SMA, dan sejak saat itu saya merasa memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Rasa manis dari permen gagang menggambarkan perasaan saya. Rasa manis dari permen gagang terkadang bisa membuat kita bahagia, tetapi terkadang juga bisa membuat kita bersedih jika kita memakannya terlalu banyak. Hal itu dikarenakan bisa menyebabkan sakit gigi. Sama halnya dengan murid saya. Terkadang mereka membuat saya bahagia, tetapi terkadang juga mereka bisa membuat saya bersedih. Mereka membuat saya bahagia saat mereka mendengarkan perkataan saya dan memahami pelajaran yang saya ajarkan. Mereka membuat saya bahagia saat beberapa dari mereka tiba-tiba memanggil saya kakak cantik atau memeluk saya. Tetapi mereka juga bisa membuat saya bersedih. Mereka membuat saya bersedih saat mereka tidak mendengarkan perkataan saya dan berbuat kenakalan. Mereka membuat saya bersedih saat beberapa dari mereka ada yang merasa takut saat saya mengajar mereka. Tetapi kebanyakan waktu mereka berhasil untuk membuat saya bahagia. Warna-warni dari permen gagang menggambarkan karakteristik murid saya. Saya memiliki banyak murid dengan latar belakang yang berbeda dengan karakteristik yang berbeda pula. Ada si pendiam yang selalu diam bahkan saat saya bertanya. Ada si cerewet yang selalu bercerita mengenai hal apapun. Ada si pemberani dan ada juga si penakut. Ada yang mudah untuk menangkap pelajaran, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menangkap pelajaran. Dari mereka, saya belajar untuk menggunakan beberapa jenis belajar untuk membuat mereka semua mengerti. Dari mereka juga, saya belajar untuk menerima perbedaan. Sama seperti permen gagang yang memiliki banyak warna, saya juga memiliki banyak murid dengan karakteristik yang berbeda-beda. Permen gagang tidak hanya enak untuk dimakan dan dilihat, tetapi permen gagang juga bisa menggambarkan diri saya melalui pekerjaan saya. Seperti permen gagang yang bisa menebarkan rasa manis dan penuh warnanya, saya ingin juga menebarkannya kepada murid-murid saya. Terima kasih.